wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatan wassalaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlubdatan mirisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin nu'minu bila wa nuhibbul Qur'an. Naam, anak-anak salih dan salihah semua. Coba ibu mau tanya dulu nih, siapa yang nanti malam Selasa akan sholat tarawih? Nah, anak ya. Jadi semuanya harus sholat tarawih. Sudah tahu belum apa dari sholat tarawihnya? Coba ya, dengarkan baik-baik ya. Nanti dihafalkan di rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Jadi siapapun yang sholat, yang mendirikan sholat malam di waktu bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih ya, dengan penuh keimanan dan harapan ingin mendapatkan pahala, ghufira lahu, maka Allah akan hafuskan ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya di masa lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nanti harus dihafalkan ya. Coba dengarkan sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi siapapun yang sholat malam ya di waktu bulan Ramadan itu adalah sholat apa? Sholat tarawih. Ya, sholat tarawihnya ada yang 20 boleh, ada yang 8 juga boleh, tambah witir 3 jadi 11. Yang 20 tambah witir 3 jadi 23. Jadi itu tidak boleh diperdebatkan, sama saja. Yang penting kita melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Nanti pahalanya apa? Maka kalau kita melaksanakannya dengan penuh keimanan dan harapan ingin mendapatkan pahala, maka dosa-dosa kita yang tahun lalu akan dihapuskan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu ibu berpesan, anak-anak baik Qurani semua harus rajin sholat tarawih. Ya, sholat tarawihnya di mana? Di masjid ya. Boleh juga di rumah, kalau pas hujan boleh di rumah, tapi kalau masjidnya dekat boleh di masjid. Tapi tidak boleh lari-larian, tidak boleh ngobrol, harus penuh dengan khusyuk ya. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan Allah ya. Kita setelah itu kita memohon kepada Allah, semoga puasanya esok hari Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Ya, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.